Halo teman-teman, apa kabar? Tentunya sehat selalu ya. Hari ini aku mau masak udang nih. Udang saus spesial ya. Bahan-bahan yang aku butuhkan, ini aku pakai udang nih. Ukurannya campur, ada yang besar, ada yang kecil ya. Tuh. Ini kurang lebih 1 kilo lebih nih. Nah, di sini ada air asam Jawa tuh. Nanti ini asam jawanya kita remas-remas ya, ini bersama air tuh. Seperti ini, segini airnya. Kira-kira ya asam jawanya segini aja aku pakai. Nah, di sini ada 1 sendok makan mentega, ada 2 buah jeruk nih. Jeruk kunci. Di sini ada 1 sendok makan kecap manis. Dan juga ada 1 sendok makan saus tiram, 1 sendok makan, sorry ya, 1 sendok makan kecap Inggris, 1 sendok makan kecap jamur. Di sini ada sejumput totole atau penyedap ya, 1/4 sendok teh lada, 1/2 sendok teh garam. Nah, di sini aku pakai daun salam 5 lembar. Ada daun jeruk juga ya, daun jeruknya juga 5 lembar. Di sini ada 5 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, 3 buah cabai keriting yang merah, 3 buah cabai keriting yang hijau yang udah aku iris seperti ini. Buang biji ya, ini sesuai selera. Mau dibuang biji atau tidak ya. Nah, ini minyak udah aku panaskan ya. Kita mau goreng si udang nih. Wow. Banget yang lompat-lompat tuh. Wow, kita balik ya nih, kita goreng pakai api besar, kita balik, kita goreng hingga berubah warna ya. Gorengnya sesuai selera ya teman-teman, mau yang lebih lama gorengnya atau yang seperti ini. Aku seperti ini udah mau aku angkat ya, kita angkat. Nah, ini teman-teman udangnya, punggungnya mau dibelah boleh. Nah, ini seperti ini tidak dibelah ya. Nah, ini yang seperti ini dibelah tuh. Aku ada 2 macam. Goreng lagi. Wow, dia melompat, melompat-lompat. Wow. Diaduk ya, dibalik jadi tidak aduk. Kita balik si udang ini. Nah, ini punggungnya dibelah. Sesuai selera ya. Tinggal sedikit tanggungan, ini kita aja semuanya ini. Kita goreng pakai api besar ya. Wow.
kita tunggu sebentar. Ini ada satu di balik dulu. Tunggu sebentar lagi ya. Kita balik udangnya. Balik-balik. Kita tunggu sebentar lagi ya. Ini udangnya sudah cukup ya segini ya. Aku mau tiriskan. Teman-teman kalau mau yang suka lebih lama lagi gorengnya boleh ya. Aku segini cukup. Segini aja tuh. Kita mau bikin saus spesialnya ya. Kompornya lupa dimatikan. Tuh. Ini aku mau nyalakan kompornya. Ini kuali bukan gosong ya. Tidak bisa hilang itu si hitamnya. Ini aku pakai minyak bekas tadi tuh, yang bekas menggoreng si udang. Wow. Sebentar aja udah panas nih kuali. Makanya cepat hitam. Aku kecilkan dulu ya apinya. Lalu kita mau tumis si bawang-bawang nih. Kita tumis-tumis. Sebentarkan sedikit apinya. Kita tumis-tumis hingga harum ya. Tumis-tumis hingga harum atau berubah warna. Ini udah mulai berubah warna ya. Tuh. Tumis, tumis. Ini sesuai selera juga tumisnya. Mau seperti apa maksudnya? Aku tuh warnanya gitu loh. Mau yang agak harum, coklatan atau gimana? Nah, segini pas ya. Kalau aku segini udah oke tuh. Tuh. Aku masukkan si cabai. Kita tumis-tumis, besarkan sedikit apinya di sedang ya. Tumis sebentar. Kita masukkan si teganya. Masih menempel. Kita tumis-tumis. Lalu kita hindari masukkan si daun salam dan jeruknya ya. Kita tumis-tumis. Ini si kualinya suka menggosong-gosong. Ini hingga layu. Hingga agak layu deh gitu. Lalu kita mau masukkan udangnya. Nah, ini udang yang tadi tuh. Kita masukkan semua. Nah, ini campur yang gak dilapis. Tunggu-tunggu. Masukkan dua macam. Wow, panas, 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 panas. Aduk, aduk. Kita mau kasih si ini air asam jawa nih, airnya itu. Ini udah aku remas tadi airnya. Kita masukkan ke sini. Lalu kita mau masukkan ini bumbu yang tadi. Aduk-aduk dulu. Wow, masih menempel di sini. Aku kasih air dulu. Aduk-aduk. Sayang. Kita aduk ya. Hingga dia rata. Panas, panas. Airnya meresap ke sini ke udangnya. Waduh.
sebentar ya, biar dia meresap dulu. Kita aduk ya, kita besarkan apinya, kita aduk-aduk hingga dia meresap. Teman-teman yang suka manis boleh ditambah kecap manisnya. Aduk-aduk hingga dia meresap. Ini kecilin sedikit, kecilin sedikit ya. Sebentar lagi ini ada yang pasang, aduk lagi. Kita tunggu sebentar ya, kita masukkan ini si Totole dan kawan-kawan, aduk-aduk. Aduk-aduk hingga rata ya. Sebentar, kita aduk lagi. Wow, harum banget nih. Kita mau matikan kompornya ya. Kita mau angkat ke sini udangnya tuh. Wih, mantep banget. Kita cari ayam yang besar-besar mana nih. Dia ngumpet, ngumpet-ngumpet. Mantap banget loh. Ini dia udang saus spesialnya udah jadi. Ini aku ambil dulu ke sini, pindahin. Ini udangnya masih banyak yang belum diangkat. Ini udah aku tata ulang ya. Ini kita mau peresin ke sini. Wah, mantap nih. Mantap loh, enak loh.